sudah menyempatkan waktunya. Ya, hadir ya ke acara Saat Buruh. Wow. Iya. Kayaknya terima kasih Bapak atas waktunya sudah hadir. Terima kasih kepada seluruh jajaran di sini. Terima kasih sudah memilih untuk berada di depan. Di saat yang lain istirahat, Anda semua berada di lapangan. Di saat yang lain berada di tempat teduh, Anda berada di tempat yang panas, terik matahari, hujan, semua dihadapi. Jalan dengan baik. Dua bermasalah, mana yang dibicarakan? Yang 98? Tidak dibicarakan, betul kan? Tapi kita bisa mengatakan bagi kita sendiri bahwa kita sudah melakukan yang baik untuk seluruh masyarakat. Jadi bagian kita terus-menerus melakukan perbaikan. Sempurna pasti tidak. Dan itulah ujian kalimat tadi apa namanya? Tapi semua terima kasih sudah menunggu. Terima kasih sudah bertahan di tempat ini. Saya bilang sama Pak Kadis, insya Allah saya datang. Tapi prinsipnya memang begini, lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Udah dipasang baliho, gak datang. Repot tuh. Kan kita semua tahu jadwal kadang-kadang harus bergeser, berubah. Tugas mendadak ada yang harus dikerjakan. Tapi saya senang sekali. Berapa hari yang lalu, cerita bahwa akan berkumpul sama-sama untuk membuat employee gathering. Menguatkan soliditas, menguatkan kebersamaan. Insya Allah, Dishub makin solid. Amin.